Ini dia bro sis, motor futuristik super keren dengan desain anti-mainstream resmi meluncur loh bro sis. Dimana pada motor satu ini memiliki desain ala motor ayam jago seperti halnya Honda CS1 di Indonesia terdahulu. Tapi bedanya pada motor satu ini jauh lebih keren loh bro sis. Dan memperkenalkan ke kalian bro sis, motor Matic EV bergaya ayam jago yang berlabel Velo FW06. Hadir di segmen Matic EV bergaya ayam jago, pada motor ini dibekali desain fairing super sporty yang terlihat futuristik. Nggak hanya itu aja bro sis, di bagian desain headlampnya juga berdesain futuristik dengan dual headlamp minimalis berpencahayaan LED. Beralih ke bagian panel instrumen, dibuat cukup lebar dengan fitur LCD TFT pada bagian panel instrumennya. Lalu pada bagian suspensi dan kaki-kakinya, dibekali suspensi teleskopik dengan velg 14 inci dan ban 110/80, serta pengereman cakram pada bagian depan. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi spring hydraulic dengan velg 14 inci dan ban 140/70, serta pengereman cakram ABS belakang. Lanjut ke bagian stop lampnya bro sis, terlihat memiliki desain tail atau stop lamp yang sangat sporty dan minimalis futuristik. Berlabel Velo FW06 pada Matic bergaya sporty EV ini, dibekali mesin elektrik bertenaga 6kW dengan torsi 30 Nm dan baterai lithium ion 96V. Hadir di segmen Matic sporty ala ayam jago, kabarnya jika Matic 1 ini hadir di Indonesia, akan dibanderol dengan harga kompetitif di kelasnya. Melihat segmen motor listrik semakin gencar di pasaran, nampaknya jika era motor listrik akan segera menguasai pasar nih bro sis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.